Bangladesh's CCDL invites EoIs for joint production of 6 OPVs. The Bangladesh Navy (BN)-owned Chittagong Dry Dock Limited (CCDL) has invited expressions of interest (EoIs) by the 29th of February from foreign shipbuilders for the joint production of 6 offshore patrol vessels (OPVs) for the BN. In a statement issued on the 16th of January by CCDL pointed out that each of the OPVs must be at least 85 meters long, have an overall beam of about 14 meters, a hull draft of no more than 4 meters, and a full load displacement of about 2,000 tons. Each of the vessels will be required to feature a landing deck to embark a helicopter weighing up to 11 tons and of carrying 2 mission-oriented containers. Source, James. CCDL Bangladesh mengundang EoIs untuk produksi bersama 6 OPV. Chittagong Dry Dock Limited (CCDL) yang dimiliki oleh Angkatan Laut Bangladesh (BNL) telah mengundang pernyataan minat EoIs pada tanggal 29 Februari dari pembuat kapal asing untuk produksi bersama 6 kapal patroli lepas pantai (OPV) untuk BN. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari oleh CCDL menunjukkan bahwa masing-masing OPV harus memiliki panjang minimal 85 meter, memiliki balok keseluruhan sekitar 14 meter, draft lambung tidak lebih dari 4 meter, dan pemindahan muatan penuh dari sekitar 2.000 ton. Masing-masing kapal akan diminta untuk memiliki dek pendaratan untuk memulai helikopter dengan berat hingga 11 ton dan membawa 2 kontainer berorientasi misi. Sumber: Janus.